Kedatangan dua jenazah korban jatuhnya helikopter NBO 105 di perairan Manggar, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, disambut secara resmi di lapangan terbang Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada hari Rabu 30 November 2022. Kedua jenazah atas nama Bribda Khairul Anam selaku mekanik helikopter dan Bribtu M. Lasminto selaku kopilot helikopter menumpang pesawat terbang kepolisian dari Bangka Belitung dengan nomor P4501. Pesawat yang membawa kedua jenazah tersebut tiba di lapangan terbang Polisi Udara sekitar pukul 08.10 WIB. Dalam penjemputan itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian hadir menjemput kedatangan dua korban jatuhnya helikopter tersebut. Sebelumnya, helikopter Polri P1103 hilang kontak saat mengudara di tengah cuaca buruk di perairan Kepulauan Bangka Belitung. Terungkap, helikopter Polri hilang kontak usai menurunkan ketinggian untuk mengatasi kondisi cuaca tersebut. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.